Iya lah ya. Padang. Nah itu kelihatan ya. Ini gambar ini kita ambil dari sela-sela pintu. Nah, jadi gambar ini kita ambil dari sela-sela pintu itu. Banyak lagi nonton. Ntar lihat. Motor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Informasi Pak Bori, kalau ini sudah terbuka, dia itu informasi loh Mbak ya, ngambili apa lingkungan itu apa betul ya, ngambili barang-barang apa semurah atau sepatu atau bunga itu diambil. Iya. Ini kemarin parkir beda motor di sini lama, aku tahu sampai 16 jari di depan dia motornya. Baru tadi kemarin. Iya, baru dimasukin. Iya, kemarin malam saya mau masukin nggak boleh. Mbak. Kalau gini, sama nembusi Pak RT bisa suruh kesini. Iya. Enggak usah, enggak apa-apa. Ini ada orang nih. Iya. Kok ada sepatu kecil-kecil apa ya? Ya enggak tahu, kadang ya gitu. Baru saja dikancing kayak kesini aku gitu. Orang-orang dia beli tadi gitu. Iya katanya ya yang rumah sebelah sini gitu. Jangan beli itu. Enggak beli. Dulu. Iya. Baru saja dikancing Pak Bos. Soalnya kan nanti kalau dobrak ini, kalau udah ada izinnya kan enggak. Nah, sama ngijini tak dobrak. Ya, saya pun enggak tahu soalnya. Kan tembus ke sana ya ini kayaknya ya. Ini pintu, ini juga pintu. Iya. Tapi ini Mbak, kalau masuk di sembunyi ini, sama dari nyari Pak RT, biar tunggu enggak gitu terus. Sama nyari RT di sini lingkungan salah satu, kalau di dobrak boleh, kita dobrak pintu ini. Kalau nanti kita tinggal, gini terus sampai ya. Sakit sama sendiri masyarakat jadi tidak usah gimana ya sama nunggu kita tunggu ya bisa nggak tadi konten iya lah ya padang ya.
Nah itu kelihatan ya. Ini gambar ini kita ambil dari sela-sela pintu. Nah jadi gambar ini kita ambil dari sela-sela pintu itu. Banyak lagi nonton. Ntar lihatnya. Mbak, 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 eh, Mbak, Mbak, assalamualaikum. Niki barangnya jenengan niki lo, Mbak, Mbak Tin. Ini lo barangnya sampean kiriman dari Hong Kong. Mbak, sampean buka dulu ini lo, Mbak. Nggak ada respon. Orangnya lagi makan, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Mbak! Kita coba. Mbak! Coba sampean lihat ini uangnya siapa ini? Hei! Coba ini loh, sampean lihat uangnya siapa ini? Ini, ini, ini. Hei. Mbak, saya minta uangnya dong. Loh, ini loh, Mbak. Buka toh. Ini loh uangnya siapa ini? Hei, hei. Coba kamu lihat dari sini. Ayo cepat. Banyak guys. Banyak guys. Mbak. Hei. Ini loh. Buka dulu cepat. Hei. Ini kita. Mbak. Mbak Den. Hei, ini buka dulu toh, cepat. Ayo. Dia makan, pakai jam tangan, duduk ngeliat TV sama anu kok, bos. Batin, hei. Mbak, hei. Ini loh, hei. Mau nggak ini uangnya ini? Saya balik ya, uangnya tak bawa ya. Ya. Ini uangnya, coba lihatin dong. Hei. Batin. Ini loh, lihatin ini ya. Ambilin. Jadi informasi dari warga di sini, ibunya ini pulang dari Kalimantan, nikah dua kali. Terus kalau pintunya ini dibuka, dia pasti keliling. Keliling nyari barang-barang, barang-barang, semua barang. Adin, ini kelihatan buka toh. Kita coba pancing dia sampai keluar. Mbak, Adin. Aku mau nanti. Kita sekarang sama pihak RT. Dari lau Pak. Ini rumahnya Bu ya, satu ini satu rumahnya. Iya. Pak. Mbak, aku sumpah mbak, buka aku kayak sini saya. Ini warga, warga mencoba merayu, gimana caranya pintunya dibuka. Ya. Jadi ibu ini selalu diem di rumah, namun kalau dia lagi keluar, mesti ada barang-barang tetangga yang diambil. Masa di mobil itu nggak tak mau. Ini toko berarti ya, ya Pak ya dulu ya. Ibunya ini. Mbak
Jadi ini dulu Mbak, selama mbaknya ini kerja jadi TKW. Dulu di Hongkong atau di Taiwan, Mbak? Terakhir di Singapura. Buka segini toh Mbak, kak di toren dinding Mbak. Mbak. Aku udah mana tahu. Dapur lewat, sini ngemper. Mbak. Ya. Selamat. Aku kancamu, aku bonomu. Ya. Ayo tenang nih kan. Powerful. Ayo. Aku bonomu, aku wongmu. Ojo lamun ae. Nih. Kakaknya kan Pak Pur toh. Ganteng ini. Jadi ibu ini namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Mbak Es, ya. Baik Miati, alhamdulillah. Suaminya kemana, Mbak? Kerja di mana? Itu mas semua itu. Kenapa? Sampai katanya suka ngambil barang orang. Tadi nonton apa sampai Mbak di Kebanjar? Dede itu apa? Dulu pernah di luar negeri Hongkong, Pak. Iya, Singapura. Singapura apa Hongkong? Hongkong. Ya. Ini pintunya depan. Buka aja, kita ke anu. Nang jayo. Eh. Tapi anaknya sudah berapa? Siapa betul? Sampai di sini sendirian, Bu. Sudah berapa lama di sini? Sama. Enggak punya nikah lagi. Kenapa Bu itu? Panjang, obrolan sama Pak Purnomo ya. Iya, tetangga Panjang. Kita aja yuk. Sini, sini aja. Sini aja, Pak Pur. Oh, ini baju-baju. Ini baju pas di luar negeri ya, ini ya? Iya, Pak. Ini apa, Pak? Ini apa? Baju baru. Gak jajan. Aku gak paham, gak pakai jajan. Terus, yes. Minum. Kamu senangnya Coca-Cola ya? Iya. Minum Coca-Cola. Belikan Coca-Cola satu di warung. Satu ada di Coca-Cola. Senang kalau Coca-Cola ya? Iya. Ini jadi ibu ini dulu dia ini kerja sama, kerja juga jadi TKW. Namun seluruh keluarganya, seluruh saudara-saudaranya tidak ada yang diperbolehkan main masuk silaturahim ke rumah sini. Betul. Mau nanya-nanya nih, Mbak. Kenapa sih saudara-saudaranya enggak boleh ke sini, kenapa, Mbak? Kenapa sendiri? Iya, kenapa? Anu kali pernah dibohongin ya, Mbak ya? Dulu apa uangnya dihabiskan ya? Iya. Enggak. Iya. Maunya sendiri. Maunya terus sendiri. Anaknya berapa, Mbak? Anaknya Mbak berapa? Tiga. Sekarang di mana rumahnya? Danyang. Danyang Ponorogo. Kenapa gak ikut sama ibunya? Kenapa? Kenapa tadi waktu saya panggil-panggil Assalamualaikum gak dibuka pintunya? Takut Mbak. Makan. Laku ya kok Mbak? Makan laku apa? Nasi pecel. Masak sendiri apa nih? Dikasih. Itu barang-barangnya punya siapa, Mbak? Punya orang apa punya sampean? Itu ya, coba kamera itu ya. Barang-barangnya banyak yang ditawarkan ke penduduk, masalahnya ya. Ada beberapa barang yang memang punya. Ini juga ini tawarkan.
Ini punya zaman apa punya punya tetangga? Benar. Enggak buka kola kok. Kita hari ini didampingi kakak sama adiknya. Didampingi dua kakaknya. Tapi tidak berani dekat. Ya, kakaknya memang tidak berani di sini. Dan informasi yang kita dapat bahwasannya Mbak ini sering ngambil barang milik tetangga. Makanya ini tadi kan aneh ya, Mbak ini tadi punya sepatu kecil, sepatu anak-anak lagi kecil. Ini Bu, saya mau pulang, Bro. Disuruh mengumpulkan. Mengumpulkan di mana? Di enggak kan barang-barangnya tak ada di panci. Oh, jadi ini memang banyak. Lucu sekali. Barang-barangnya warga banyak yang diambil. Mbak, nanti enggak punya ambil barang-barang tetangga. Ya, Mbak ya. Karena biasanya ngambil barang tetangga apa? Barang apa aja sih? Cuma sepatu. Ya? Apa? Biasanya ngambil apa? Sepatu, sendal sama apa? Bunga itu bunganya siapa itu yang pot itu benar bunganya sendiri kenapa ditaruh di dalam nggak apa buat dia dan biar cantik ya kangen nggak sama anaknya nggak kangen nama anaknya siapa sih yang pertama Umi Fadila yang kedua Alia Khairul. Khairul. Anak yang kedua Alia Khairul. Alia Khairul siapa? Suaminya namanya siapa? Yang pertama, suami yang pertama. Pertama. Suami. Rumahnya mana? Melandu. Melandu itu sini. Dekat Yagus. Terus yang kedua, yang kemarin yang baru yang punya anak dua itu orang mana? Danyang. Ponorogo. Ya, jadi ibunya ini sempat nikah dua kali. Nikah dua kali. Hari kedua pernikahannya harus gagal. Memiliki tiga anak. Ibunya ya. Ini pernah nikah dua kali. Ternyata pernikahannya entah dari apa enggak tahu, enggak di sini. Ini siapa? Ini siapa namanya? Mbak Is baik enggak? Bunga, kendaraan atau sepatu itu diambil sama tetangganya. Mbak Is baik enggak? Itu sepatunya siapa ini? Itu sepatunya siapa, Mbak? Boleh sama Pak. Sepatu yang sembuh gimana? Beli di mana? Ya, beli di Korea. Korea di kegiatan kami. Oh, belanja online. Paknya belanja online. Pakai apa kalau belanja online? Jadi kalau ke depan ngomong aja datang langsung datang, begitu. Enggak pakai pesan ya. Jadi di depan ngomong aja pengen sepatu langsung dapat sepatu gitu. Berarti sepatunya ini ngambil dong. Online. Caranya kayak apa? Saya enggak tahu. Langsung ngomong di depan itu. Kayak apa sih coba? Saya pengen dengar. Pengen tahu. Caranya kayak apa? Pesan sepatunya kayak di HP. Ya, pesannya kayak apa? Pakai HP enggak? Ngomong aja. Coba sih saya pengin tahu. Coba ngomong sepatu. Enggak mau. Itu kok pakai perhiasan bagus, jam tangan bagus, pakai kalung ya. Bagus semua. Ya, jadi ini kita itu kakaknya, kakak sama mbaknya di depan. Jadi kakak sama mbaknya ini bersyukur, alhamdulillah ini tadi kita berhasil masuk, ya tanpa merusak, ya tanpa merusak. Alhamdulillah setelah masuk ini ada beberapa barang yang langsung diakui oleh tetangga dan itu disaksikan oleh kakak sama kakak. Mbak kandungnya, ya jadi saya mewakili Mbak. Siapa namanya Dek? Mbak Es. Mbak Isminarti mengucapkan permohonan maaf kalau masih ada barang-barang milik tetangga yang belum bisa kita kembalikan. Gak boleh mengambil Mbak Es ya. Ya gak boleh ya. Gak boleh barangnya orang lain diambil di bawah pulang gak boleh ya. Ini pilih kalau ya. Gak boleh ya.
Enggak masak siang, enggak masak di sini enggak? Iya. Udah mandi belum nanti? Saya pijitin, Mbak. Enggak apa-apa. Lu enggak, dia sembuh. Dipegang aja kok sakit. Udah dipijitin. Siapa yang pijitin? Di warung. Oh, di warung. Yang pijitin siapa namanya? Tahu. Orang Madiun. Itu bunga-bunganya dikeluarkan sama warga itu. Jadi benar-benar benar, Pak. Iya, nanya orang ya. Bawa kemana itu? Ini Pak, depan Pak. Berani! Biarkan jadi. Kau Tak. Ya itu tadi tulisannya macam apa? Gimana tulisannya? Baca. Sepatu balik no. Sepatu seragam sekolah. Lek pingin duit barang tukar dewi. Ojo nyolongi barang wong. Oh, ini ditaruh di mana? Ini pak. Jadi ini komplain warga. Sepatu balik no. Sepatu balik seragam no. Sekolah. Seragam sekolah. Lek pingin duit barang tuku dhewe aja nyolongi barang iwo. Rupamu ayu tapi nyolong. Rupamu ayu kan nyolongan. Iki kok nang. Kok ngono ta sih? Kecem. Ikanmu. Kecem kowe. Lek caramu urip koyo ngono kuwi tobat, tobatlah, sadarlah, insya Allah hidupmu tenang. Iya pak. Ini guys, tulisannya warga itu juga. Ini warga, ini yang nulis ini ya. Warga. Oh, tapi yang itu warga. Itu sepatu pink itu berarti bukan. Iya betul. Ini nah ya. Ya. Kembang, piring, panci, mok colong, gak mok balik no. Saiki sepatu pink. Mok colong, mok gawe, mok tidulan. Gaya sepatu ini uang lek nyolong. Kelambi ini uang ya digawe kelambi ini ya lek nyolong kue lek iso ganti kue ini iso nganti sore luwe kue ini ya lek bengi mider oh maksudnya gini bengi metu ae mider kalau sore tidur lek bengi mider jadi kalau sore itu dia tidur tapi kalau malam dia muser keliling terus bisa naik sepeda motor kue gak colongan lek kue edan mbok ngerti barang-barang apik mbok edan iki gak pingin oh maksudnya ibu ini gini kalau dianggap orang gila kenapa kok suka nyuri barang-barang yang bagus kok ngerti barang-barang kok ngerti yang bagus barang-barang gitu ya ini ya balik no sepatu nih ya ini tulisan warga ini ya ini tulisan warga ini kamu iya. Ini Pak ini tak kan ya Pak ane warga ini penting ya tulisan warga ini nah, dari bawah ada ini itu siapa ya baju ini siapa enggak tahu jalan jalan apa bu pembuatan ini baju ini enggak panggilin kakak ya panggilin di sini kakak apa pak kita panggil kakak kandungnya ya masalahnya kita kakak kandungnya enggak berani masuk ke sini takut kenapa kok marah-marah kakak kok kasihnya apa kainnya kok itu kakakmu sendiri loh juga kandung enggak ya jangan ditaruh di lantai dong masa ini baju ini pak apa bu? Gih, silahkan masuk bu. Mas, pada. Gih. Makasih bu ibu datang. Gih. Makasih bu. Saya mau ngambil apa yang ada di saya. Iya, mau apa bu? Yang kan bu guru. Iya. Berarti yang nulis ini dong. Apa? Yang nulis ini bukan. Yang nulis itu bukan. Yang nulis ini. Oh, ini saya. Oh iya, sudah bu sama cek bu. Monggo didampingi bu. Halo. Kalau memang ada barangnya ibu ini yang diambil katanya. Panci. Oke, terima kasih.
aja, didampingi aja. Didampingi keluarganya. Nanti biar enak sama-sama clear ya. Jangan sampai nanti ya. Ya, ya Pak ya. Jalan tuh dimatikan. Terus saya tahu dari dalam rumah toh. Ya, loh lampu kok mati? Apa dimatikan sama Mas Darto? Ya. Apa dimatikan apa? Mati dong. Akhirnya saya tahu dia masuk di halaman saya. Saya kan takut malam-malam sebetulnya keluar. Saya dodok dari hei, kenapa kamu mbak? Tapi gak dengar. Akhirnya saya keluar kan, nyapa mbak. Makanya aku berani gitu kan, kamu sendiri. Kalau sepatunya sudah dipindahin. Makasih. Ini punya saya. Iya, monggo. Kagungane sinten kan ini. Makasih, kalau ada yang lain nggak apa-apa Mbak, mumpung ada saya di sini. Makasih, yang Pak, saya yang juga. Hanya oke. Ya. Mas Rehan, udah tutup yang belakang, kita keluar dari sini yuk. Ya. Nanti Pak, nanti tanya. Pas ngelaman tadi itu. Ya. Jadi pas ngelaman tadi itu belum tanya. Ya Pak ya. Makan lagi ya. Iya, makan. Iya, mau. Ini juga mau dulu nanti. Ini juga mau. Nanti. Mimi, biar diminum. Mimi. Pak, saya bukain ini. Minum, harus diminum. Diminum, ambil. Monggo. Diminum dulu, baru saya tak duduk. Lagi. Ini masak. Betul masak. Kata dia kurang makan ya, Mbak. Oh, betul. Anaknya naik benar-benar enggak di sini, Mbak. Kan gua di Panorama. Maksudnya tiga-tiganya enggak pernah ke sini. Enggak mau. Kenapa enggak mau ke sini? Masih ada tuh, Pak. Yang paling besar kelas berapa? Kelas 4 yang satu masih kelas 1. Berarti ini baru sana aja loh. Pikirannya kalau yang luar agak gitu, pikirannya juga, kalau yang luar agak pikirannya. Oh gitu. Jadi pulang dari luar negeri itu ya? Iya. Enak kan Mbak? Minumnya suka Coca Cola sama ini, minta Yang penting gini Mbak ya. Tutup ya. Nggak boleh ngambil barang haknya orang lain. Tapi dia udah dicukup ya. Nah, buah-buahnya jangan gak apa-apa. Bu, yuk minta buahnya. Gak apa-apa minta, tapi jangan ngambil sendiri ya. Dikontrol kegiatan kami program ya. Terbaik. Jauh dan berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.